Ledakan hat-trick penyerang Terengganu FC, Kepah Sherman di pembukaan kejohanan PM Piala Malaysia bakal menjadi mimpi buruk kepada semua pencabar lain. Prestasi cemerlang itu ditampilkan Kepah bagi membantu Terengganu menumpaskan Sri Pahang, 5-1 umpama satu isyarat yang penyerang kebangsaan Liberia ini sudah kembali menemui sentuhan pemusnah. Bekas pemain kebangsaan dan penganalisis Liga Malaysia, Nazab Idzan, menjangkakan KPH mampu membawa skuad penyu menjadi pilihan utama bagi merangkul trofi TM Piala Malaysia. Ini antara perlawanan terbaik buat Kepah bagi musim ini bersama Terengganu selepas aksi yang tidak menentu. Jika dia mampu kekalkan prestasi yang sama dalam perlawanan mendatang, ini sememangnya bakal memberikan banyak masalah kepada pencabar lain. Jurulatih, Nafuzi Zain, juga mempunyai banyak pilihan di bahagian serangan kerana sebelum ini banyak bergantung kepada Cece Kipre. Ketajamannya di depan gawang tidak boleh dinafikan dan ini peluang terbaik buat Kepah bagi bantu Terengganu merangkul sekurang-kurangnya satu trofi untuk musim ini, katanya seperti dilaporkan dalam kenyataan Liga Bola Malaysia, MFL. Kepah menjadi salah seorang pilihan pemain best 11 Nazab bagi perlawanan pertama pusingan 16 TM Piala Malaysia 2022 di bawah formasi 4-3-3. Selain Kepah, Chayun, Selangor FC dan Lucas Silva, Penang FC, melengkapkan trio serangan untuk perlawanan minggu ini. Di barisan tengah, Alif Hassan, Kuching City FC, yang meledak satu jaringan dan satu bantuan gol berada dalam barisan tengah bersama Manuel Odd, Terengganu FC, serta Badrul Bakhtiar, Sabah FC. Ketua Pasukan Kelantan FC, Yusri Yuhas Madi turut mencuri tumpuan apabila berada dalam empat pertahanan pilihan bersama-sama Syahrul Saad, JDT, Fazli Mazlan, Selangor dan Che Rashid Che Halim, Negeri Sembilan FC. Bagi posisi penjaga gol, Suhaimi Hussein, Terengganu, berada dalam senarai best 11 selepas memperagakan prestasi cemerlang di Stadium Darul Makmur manakala Nafuzi Zain, Terengganu, muncul ketua jurulatih pilihan. Dalam pada masa sama, Nazab turut gembira melihat kecemerlangan Syahrul Saad yang berjaya meledak jaringan pertamanya musim ini bersama JDT. Semua orang tahu Syahrul sememangnya ada kualiti yang sangat baik selaku pemain kebangsaan dan dia kian meningkat sejak bersama JDT. Malah dia sentiasa boleh memberikan jaringan dalam situasi bola mati ketika sepakan penjuru atau percuma. Gol yang dijaringkan semasa dengan PJ City melalui tandukan begitu berkualiti dan sukar buat mana-mana penjaga gol menyelamatkan bola sebegitu, katanya.